kamus buku besar bahasa Indonesia, berbicara tanpa suara itu disebutnya bisu. Diam, tak bergerak. Lalu yang barusan itu apa ya namanya? Yang barusan dilakukan itu membuat jengkel para subscriber. Jadi, sebagai konten kreator yang kreatif, harusnya membuat konten-konten yang menarik dan berkesan baik. Itu terkesan buruk, menghabiskan durasi waktu untuk menonton tak satupun dan tak berguna apapun untuk para subscriber. Jadi, jadilah konten kreator yang menarik, yang bisa meninggalkan kesan baik. Itu yang top. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan hari ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan menyambut tahun baru 2020. 2020. Apa ya? 2020. Banyak yang beranggapan bahwa tahun depan itu, tahun 2020 itu tahun keberuntungan bagi yang akan mendapatkan keberuntungan. Tapi sebenarnya semua kita adalah orang-orang yang beruntung, bisa tetap diberikan kesempatan untuk hidup menghirup udara oleh Yang Maha Kuasa di tahun 2020. Channel Didit Aidit. Hari ini kita membuat vlog motivasi, motiv vlog untuk Didit Aidit channel. Tetaplah membuat konten-konten kreatif yang berkesan, yang meninggalkan kesan baik, yang selalu dirindukan oleh para subscriber. Terus bersemangat mencari ide-ide kreatif, menemukan dan membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi, menjadikan kita pribadi-pribadi tangguh, menjadikan kita lebih percaya diri, terus berkembang di YouTube, teruslah berkembang di YouTube. Di YouTube itu gak ada mengenal kata kehabisan bahan atau kehabisan ide-ide kreatif. Yang ada adalah kita malas menggali, mengeksplor kemampuan di dalam diri kita. Jadi berkarya di YouTube, gali terus, dalam terus, mendalami, menyelami ide-ide kreatif. Ciptakan ide-ide baru, temukan ide kreatif yang belum pernah ada ditampilkan di YouTube. Itulah yang disebut oleh YouTube para konten kreator. Menjadi konten kreator, terus menggali, mengupayakan agar diri berkembang, menggali kemampuan, menemukan ide-ide kreatif, ide-ide baru. Begitulah YouTube menyayangi para konten kreator. Untuk kita para konten kreator, YouTuber pemula, terus bersemangat berkarya di tahun 2020. Kelak besok atau beberapa hari lagi, terus berkarya, berkarya karya yang bisa menghasilkan sesuatu. Kalaupun belum dimonet oleh YouTube, paling gak berkesan bagi para subscriber, bagi para konten kreator, YouTuber pemula.
yang baik hati. Jadi kesimpulan dari motivasi di hari ini, terus berkembang bersama YouTube, ciptakan, temukan ide-ide kreatif, ide-ide baru, terus berkembang, berkembang maju, bersemangat, menjaga silaturahim, menjalin komunikasi dengan para konten-konten kreator, YouTuber-YouTuber yang lainnya. Demikian motivasi vlog hari ini. Terima kasih Didit Aidit Channel, channel berbagi kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Bersemangat terus. Selamat menyambut tahun baru. Bersemangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, call. Hey, my body call. Hey, my body's high.